Hari ni nak buat pokok duit menggunakan duit daripada overseas. Customer yang ni suka travel dan duit ni semua hasil daripada simpanannya beberapa tahun. Ada yang tanya adakah saya buat lakaran dulu pembentuk pokok duit yang saya nak buat sebelum mulakan kerja. Sebenarnya saya tak pernah lakar apa-apa pun, sekadar mengikut imajinasi yang terlintas pada waktu tu. Duit shilling yang ni saiznya berbeza dan agak berat sikit berbanding duit shilling tempatan. Macam biasa lakarkan pokoknya guna hot glue dan saya ada kongsi jenis hot glue yang sesuai digunakan. Boleh semak pada video-video yang ada sebelum ni. Inilah rupanya yang dah siap. Pokok duit shilling yang ini dengan gabungan tiga warna buatkan dia nampak lebih klasik. Macam mana nak kilatkan batang pokok tu boleh semak pada video-video yang sebelum ni. Pada yang bertanya mana nak dapatkan cat kilat tu, sebenarnya ada jual dekat mana-mana kedai hardware ataupun paling mudah boleh beli secara online saja. Mana yang duduk dekat area Bahau yang berdekatan dengannya, boleh beli dekat kedai hardware Kop Eos yang terletak di Simpang 4, betul-betul berhadapan dengan Petron Bahau. Bolehlah tanya dekat Amoy yang comel tu, cat brand Nicola. Kalau datang sini boleh rambang mata jadinya sebab macam-macam pilihan warna yang ada. Selalu cakap dengan suami tak payah bawa pergi shopping dekat mall. Dapat shopping dekat hardware pun bahagia sangat dah rasanya. Okay, last nak tanya, cantik ke tak pokok yang ni?